Tuan-tuan, kemudian dia bangun. Dia tanya, Tok Guru selalu puasa kan? Tak kali kata apa. Saya hidup dengan ayah saya. Ayah saya tak pernah tinggal puasa Isnin dan Khamis. Orang macam ni kita nak tolak ke? Orang macam ni kita nak buang ke? Tuan, ulama ni dia ada hubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rugi dengan ulama bah. Kita nampak memang idea ni nampak bodoh. Idea ni nampak tak bagus. Sebenarnya dia tahajud dia lebih hebat. Ustaz Fadil tuan-tuan bila ditanya, Ustaz Fadil macam mana Tok Guru? Tok Guru masa tu ni Abdul Aziz. Dia kata apa? Sunat Tok Guru Abdul Aziz kalah aku. Sunat baru. Bila ditanya Tok Guru ni tentang ni, Tok Guru tanya ni, Ustaz Fadil, Tok Guru ditanya tentang Ustaz Fadil. Ustaz Fadil kata apa? Apa nama Tok Guru kata apa? Puasa dia pun tak sama dengan puasa aku. Ni Tok Guru kata kat Ustaz Fadil, puasa dia tak sama dengan puasa aku. Tok Guru Isnin Khamis puasa. Ni macam mana? Lagi hebat bang. Sebab tu saya nak bagi tahu dalam Islam kita ni, bila Tok Guru ni tuan-tuan, orang yang ada hubung kait dengan Allah. Kita jangan susah hati. Kepimpinan ini tuan-tuan akan bagi kebaikan, bukan setahun dua tapi selepas itu.